Cuma aja baru diteleponin lagi motornya sekitar bulan 2 tahun lagi sih. Cuma aja bisa. Sekarang beda aja motornya. Kalau motor dia nggak balik, pajak semua teman-teman nggak usah. Diambil bang motornya bang? Enggak, gua lagi istirahat, lagi mau lahir bang, maka gua buru-buru. Ini kayak gini nih orang. Bang, apa salah lu lah? Kan kocok-kocok ini abis main kocok lagi lu. Mas mau ngasih kayak gini? Ah, gak usah cerita dulu, kayak segini lu. Tadi kenapa lagi? Bang, bang, motornya kemana emang dibawa? Udah dibawa temannya ya. Ini lo lagi lahir, mau lahiran. Iya, wuih, ya Allah. Kalau nggak mau lahiran mah nggak apa-apa. Mau cari duit. Aku saranmu yang bagus. Nggak tahu. Mau diginiin kan gitu, kalau nggak diginiin kebiasaan, kalau nggak diginiin kebiasaan dia main ini aja. Diperiksa belum, ntar ada sajam lagi. Biasanya di bawah-bawah senjata tuh, gak ada begitu tuh. Ini banyak tuh. Ya biar banyak, ntar kita nanjepin orang kan gak bagusnya, usirin aja gitu. Kalau gak sayang sekarang apa kok? Bawa sajam ya. Diapain, mau dipatahin kakinya bagaimana? Saya mau balik motor aja dulu. HP-nya gimana? Tolong cari, gua perlu nomor yang pun, gak masalah ada. Tadi juga saya ada kalau
HP-nya juga diambil. Belum, masih jam kali, Bang. Jadi aja yang diambil, Bang. Ini bawa istrinya juga, Bang. Lagi ambil. Enggak, istri gua lagi apa, Bang, di kampung. Saya lagi ngejar waktu. Abang apa yang diambil aja? Motor doang, Bang, masih. Kalau mau ke kantornya saya pakai. Seru. Oke, ya, sama-sama dia. Kalau masalah cara lain, Bang. Balikin motor. Bos di sini aja. Kasih aja, Bang. Kita bar. Bos di sini aja tunggu. Ini aja. Jangan.